괜찮아. 아, 예. Okey. Tak dengar. Dah ada suara ke? Suara tak ada. Okey, dah ada suara. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf atas sedikit kesukaran teknikal tadi. Okey, dah boleh dengar. Terima kasih. Tajuk hari ini kita bincang tajuk Mu'tazilah. Dah dengar dah, sebelum ini kita pernah bincang tajuk-tajuk yang lebih panas ya. Neraka tidak kekal, non-muslim ke syurga. Dan hari ini, dan sebelum ini kita pilih Wahabi. Dan hari ini kita pilih tajuk yang tidak kurang jauh panasnya, Mu'tazilah. Ini Ustaz Wan Jin nak sangat bincang tajuk Mu'tazilah. Orang minta. Orang minta. Dan kawan-kawan, seperti biasa, saya tidak keseorangan. Saya ditemani oleh dua rakan usrah. Saya kira rakan tetap. Sebelah kiri saya, Ustaz Wan Ji Wan Hussein. Kita punya panelis tetap yang menjadi pengantara ilmu kita. Dan sebelah kanan saya, saudara Azwan Ahmad ataupun Juan Ahmad ataupun Juan, bunyi Spanyol ya. Spanyol Juan Ahmad bersama kita dah berapa minggu dalam usrah ini. Dan saya sedari macam biasa, tajuk Mu'tazilah kita pilih ada dalam rangkaian ataupun siri-siri perbincangan kita tentang mazhab-mazhab ataupun kita tak tahu nak kata mazhab atau tidak, aliran, tapi aliran-aliran pemikiran yang bercambah-cambah dalam Islam. Kita tahu ya, Mu'tazilah ni saya belajar sejak tingkatan 6 subjek Usuluddin. Bagaimana pecah, bagaimana berlakunya pemecahan ya, banyak aliran pemikiran Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan pelbagai lagi aliran-aliran pemikiran yang rencam sifatnya dalam Islam ini. Dan Ustaz Wan Ji akan menguraikan kepada kita pada hari ini dari aspek sejarahnya sampailah kita nak bicarakan soal terkini. Kalau kita sebut Mu'tazilah zaman moden, macam mana kita nak bincangkan topik Mu'tazilah ni. Dan kawan-kawan di luar sana yang dah mungkin mengikuti siaran ini, sedari-sedari jangan lupa war-warkan pada kawan-kawan yang lain untuk segera datang melawat Facebook page YB Rafizi Ramli ini, kerana anda juga berpeluang berbincang bersama kami melalui ruang komen di bawah itu. Anda tanyalah apa-apa soalan berkaitan topik kita, Mu'tazilah. Tapi kalau ada soalan-soalan yang tak berkaitan topik pun, anda boleh utarakan di ruang komen tu. Kerana kalau kami tak menjawab pun, mungkin soalan anda itu menjadi ilham kepada kami untuk kami petik sebagai tajuk-tajuk yang akan datang. Dan di studio, kawan-kawan di studio, Juan dan juga kru-kru yang ada di sini, kalau ada soalan pun boleh ajukan soalan ya, nanti semasa perbincangan berlangsung. Baik, Ustaz Wanji, tanpa buang masa, Mu'tazilah. Okey, Ustaz Wanji boleh. Kalau orang yang biasa dengar, pernah belajar Mu'tazilah, tahulah eh. Kalau orang yang biasa, apa benda Mu'tazilah ni? Boleh Ustaz Wan Ji terangkan sedikit asal-usul, asas perkataan Mu'tazilah ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Syukri dan Juan dan seluruh kru Invoke Malaysia. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada hari ini kita bertemu untuk kita usrah syur lepas raya raya. Jadi semangat raya tak habis lagi. Makanya disebabkan itu hanya 3 orang je pada hari ini. Sebab tak ada 2 ataupun seorang lagi kan. Alright, hari ini kita bincang pasal Mu'tazilah. Yang sebelum ni kita dah bincang pasal Al-Sunnah Wal Jamaah. Dan anda rasa perbincangan tentang Mu'tazilah dan juga Al-Sunnah Wal Jamaah ni ada kaitan rapat ya. Selalunya orang menganggap bahawasanya pertembungan besar ni antara Sunni dan Syiah. Sebenarnya asal lahirnya pemikiran Ahli Sunnah Wal Jamaah ni adalah hasil perdebatan di antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Cumanya berkembang-kembang sampai satu tahap pada hari ini, perdebatan ni bukan lagi Mu'tazilah dan Ahli Sunnah. Tetapi antara Ahli Sunnah dan Syiah pula. Mungkin Syiah kita bincang dalam usrah show kita yang akan datang lah, insyaAllah. Nombor satu, yang kita nak bincang tentang Mu'tazilah adalah Mu'tazilah ni daripada kalimah Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ni maksudnya golongan yang menyendiri daripada golongan ramai. Itu asal ya. Dan asal Mu'tazilah ni datang daripada seorang tokoh, iaitu anak murid kepada seorang ulama hebat pada zaman tabi'in dulu, nama Al-Hasan Al-Basri. Dia mengajar lah. Masa dia mengajar tu dia ada cerita tentang beberapa perkara lah. Di situ ada dua riwayat. Ada satu riwayat mengatakan perdebatannya adalah pelaku dosa besar ni kafir ataupun muslim lagi. Itu perdebatannya. Imam Al-Hasan Al-Basri yang dikatakan sebagai tokoh dalam Al-Sunnah Wal Jamaah, dia menyatakan bahawasanya pelaku dosa besar ni masih lagi Islam. Tapi Wasil bin Atha itu dia tak bersetuju. Dia mengatakan sebenarnya pelaku dosa besar itu adalah
kufur. Dalam beberapa ayat Quran yang dirojoklah. Antaranya macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلَى الْعَالَمِينَ. Allah Ta'ala kata, bagi orang yang ada kemampuan, tanggungjawab dia sebagai orang Islam yang ditunaikan, bila dia ada kemampuan, dia kena pergi buat ibadat haji. Tapi Allah Ta'ala kata, وَمَنْ كَفَرَ, siapa yang kufur di situ. Yang kufur di situ tu, yang orang tidak menunaikan ibadat haji dikala ada kemampuan, tapi digunakan kalimah kufur. Maka dia mengatakan, orang yang tidak melakukan ibadat haji itu berdosa besar dan kafir lah. Ini hujah daripada orang macam Wasil bin Atta ni. Dan orang tu nama Wasil bin Atta, anak murid pada Al-Hasan Al-Wasari. Jadi berlakulah perdebatan antara dua. Debat. Akhir sekali keluarlah satu teori namakan sebagai manzilatun bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Satu tempat yang maksudnya syurga pun tidak, neraka pun tidak, tapi tengah-tengah. Apa tu? Kalau syurga tak masuk, neraka tak masuk, duduk kat mana? Jadi tengah-tengah tu lah. Dulu tak masuk. Ini yang datang pemikiran Mu'tazilah. Jadi di situ nampak guru nampak mengarut kau ni. Lepas tu dia pun keluar daripada majlis guru yang ramai tadi. Yang ramai dengar ceramah guru tadi, dia keluar. Dia buat geng sendiri. Jadi golongan sendiri itu dalam bahasa Arab disebut sebagai Mu'tazil. Golongan yang menyendiri daripada golongan yang ramai. Itu satu riwayat. Ada riwayat yang kedua mengatakan perdebatan tu berkait dengan status anak orang bukan Islam yang mati masa kecil, syurga atau tidak. Okey. Itu ada, itu riwayat kedua. Tapi riwayat kedua ni tak kuat. Yang kuat riwayat yang pertama lah. Ini cerita-cerita yang datangnya fahaman aliran Mu'tazilah. Dalam cerita yang kedua tu, perdebatan tu Al-Sunnah wal Jamaah mengatakan anak kecil apabila mak bapak dia tidak beragama Islam, dia mati dikira sebagai ahli syurga. Sebab Nabi Muhammad SAW kata kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Jadi kalau dia mati dalam keadaan dia kecil, syurgalah budak tu. Yang ini pun kita dah bincang dalam usrah kita lepas kan. Betul. Jadi yang si budak ni yang nama Wasil bin Atha ni tak setuju. Maka berlakulah perdebatan. Debat-debat tu akhir sekali dia buat keluar satu teori manzilatun bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Syurga neraka pun tidak, syurga pun tidak, neraka pun tidak. Jadi tengah-tengah. Nah, jadi guru pun tak puati. Dia pun keluar daripada majlis guru. Jadi disebabkan dia menyendiri daripada golongan ramai, maka ia dipanggil sebagai Mu'tazil. Mu'tazil ni maksudnya golongan yang berpisah daripada golongan ramai. Cuma bila dia buat kelompok tu, dia berkembang. Dia makin berkembang. Dan dia buat beberapa metodologi pendekatan mereka sendiri. Dan akhir sekali dikenali sebagai Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah. Jadi pemikiran dia bawa Mu'tazilah lah. Asal Mu'tazilah menyendiri daripada golongan ramai. Ini merujuk pada Imam Hasan Al-Basri. Tapi rupa-rupanya dia membawa satu fikrah pula, satu pemikiran, aliran pemikiran pula. Dan dia berdebat pula dengan banyak kalangan-kalangan orang Islam, lebih-lebih lagi di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di situlah popularnya apa namakan sebagai Mu'tazilah. Dia banyaklah ulama-ulama dia. Contoh macam Al-Jubai antara ulama yang popular dalam Mu'tazilah. Dan ada anak tiri dia yang akhir sekali jadi Ahlussunnah wal Jamaah, nama Abu Hasan Al-Ash'ari. Itu tokoh Mu'tazilah dulu. Cuma dia keluar daripada Mu'tazilah, dia berlawan pula Mu'tazilah, maka dikenali sebagai Ash'ari. Yang akhir sekali datanglah satu aliran dipanggil sebagai Asy'ariyah. Itu asal ceritalah. Itu gambaran awal dulu siapa yang dikenali sebagai Mu'tazilah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, maknanya asalnya hanyalah kerana perbezaan pandangan di antara murid dan guru dia, Wasil bin Atha. Berbeza pandangan dengan gurunya tentang Ustaz kata tadi tentang dua isu. Satu, orang kufur confirm masuk neraka. Itu Ustaz, betul. Dan yang kedua tentang bayi yang baru lahir. Itu yang riwayat pertama tu yang kuat. Riwayat kedua ni dia punya sanad dia tak kuat. Jadi ramai orang mentahkikkan, mengkonfirmkan cerita yang sebenar pada riwayat yang pertama, bukan cerita riwayat yang orang kufur confirm masuk neraka. Kalau berdosa besar adalah kufur masuk neraka. Itu pandangan daripada Wasil bin Atha. Kalau Mu'tazil ni, kalau Mu'tazilah ni. Baik. Baik, itu latar belakang sedikit Mu'tazilah kawan-kawan. Juan pun ready kalau ada soalan ya. Juan dia tak tanya pasal kahwin dengan Mu'tazilah. Baik. Terus lagi, memang topik kita Mu'tazilah ni apa kaitan kan? Tapi tak apa. Sepanjang perbincangan kita pada petang ni, kita akan pergi semakin dekat dengan kita, semakin dekat dengan kehidupan kita pada hari ini. Kerana kadang-kadang pergerakan harian kita, kehidupan seharian kita, kita pun tak pasti
kehidupan kita tu benar-benar berpandukan ataupun berlandaskan apa yang kita kata sebagai kehendak agama yang sebenar. Dan dengan pembincangan kita begini dan topik-topik sebelum ni, kita dapat mengetahui ya, sempadan-sempadan, apa tu, garis-garis. Bagaimana kita nak memastikan kehidupan kita ni, pendek kata kalau orang agama ni, sentiasa menuju dalam keredaan, rahmat, insyaAllah. Amin. Allah Ta'ala. InsyaAllah. Baik. Itu Ustaz Wanji dah hurai sikit. Cuma Ustaz Wanji yang tadi Ustaz Wanji dah explain sikit pasal pokok perbezaannya ya, tentang orang kufur confirm masuk neraka, pandangan kumpulan ini. Mungkin Ustaz Wanji boleh huraikan juga sikit apa sebenarnya, kenapa sampai kelompok ini Mu'tazilah ini, di mana titik pertikaian terhadap mereka, di mana isu mereka sebenarnya, sampai mereka menjadi satu perbincangan yang besar sampailah dalam ilmu-ilmu usuluddin sampai hari ini. Mu'tazilah ni sebenarnya asal dia adalah satu kelompok di kalangan orang Islam yang antara terawal berhadapan dengan orang bukan Islam. Contoh macam debat dengan orang Kristen dalam isu Isa itu anak Allah ataupun tidak. Sebenarnya walaupun dalam Quran dia ceritalah perdebatan antara Nabi Muhammad dengan paderi-paderi Kristen. Ada Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Imran dalam cerita tu tentang apabila orang Nasrani ketika itu, dia Nasrani pun kita kena ingat dia banyak aliran. Dia ada literal dia, dia ada golongan rasional dia. Jadi golongan yang berjumpa dengan Nabi ketika itu adalah Nasrani golongan literal. Dia orang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang kata Isa tu ada Tuhan. Jadi benda tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bantah. Dan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bantah adalah Nabi Muhammad berhujah menggunakan logik yang sebenarnya digunakan juga daripada Al-Quran itu apabila dia kata kenapa kau kata sebagai Isa tu anak Tuhan. Jadi mereka mengatakan Isa tu ada mak bapak, dia tak ada. Jadi dia ganjil, maka dia adalah Tuhan lah. Jadi Al-Quran daripada itu turunlah Al-Quran, Allah Ta'ala sebut innamatala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Allah Ta'ala kata sungai perumpamaan Isa di sisi Allah ni seperti mana Adam alaihissalam. Ya Allah Ta'ala kata jadilah Adam alaihissalam. Jadi kenapa nak sembah Isa yang ikut logik ni lah. Isa tu ada mak tak ada bapak, korang sembah. Adam AS tu bapak tak ada, mak pun tak ada. Kalau kira aula, Adam lagi aula lagi utama kan. Betul. Nah itu hujah yang ni berlaku pada zaman Nabi. Tapi sebenarnya kalau lepas wafatnya Nabi, antara kalangan yang ke depan berhadapan dengan Nasrani ni adalah Mu'tazilah. Jadi perdebatan tu antaranya lah Isa ni Tuhan ataupun tidak. Itu debat dia. Dalam perdebatan tersebut timbul isu, kalau kita belajar ilmu kalam, jadi dua istilah dia panggil hadis dan qadim. Dia panggil hadis ni adalah kewujudan yang ada permulaan, qadim adalah kewujudan yang tidak ada permulaan. Jadi itu definisi dalam ilmu kalam. Kalau definisi Ibn Sina mungkin berbeza lah. Itu kita kena bincang dalam perdebatan falsafah pula, sebab ilmu kalam dengan falsafah dua terminologi yang berbeza. Itu kena faham, ramai orang keliru bab tu lah. Tak apa, itu kita bincang tu lain. Kan? Kalau bincang sini, pecah kepala tak faham lah. Kan? Okay. Jadi, dalam perbincangan, perdebatan antara Mu'tazilah dengan Nasrani ketika itu, orang timbul masalah, Isa tu Tuhan atau tidak? Itu perdebatan dia. Jadi, orang Islam kata, tak, Isa bukan Tuhan. Dan memang itu kepercayaan orang Islam kan. Tapi Nasrani mengatakan, ha, dia adalah Tuhan. Jadi timbul masalah apabila orang Islam meletakkan kepercayaan bahawa Quran itu bukan makhluk. Quran ini bukan ciptaan Tuhan. Kalamullah ni adalah azali ya. Azali ni maksudnya dia kewujudan yang tidak ada permulaan. Ini dia bukan ciptaan Tuhan, dia adalah dengan Tuhan kan. Jadi dia kata Tuhan ni dia mesti qadim. Jadi Tuhan ni qadim. Sekarang ni Quran ni qadim ke tak? Orang Islam kata Quran ni qadim. Kalamullah tu qadim ya. Jadi kewujudan tidak ada permulaan kan. Tapi kamu kata Isa tu adalah makhluk ciptaan Tuhan dan dia bukan Tuhan lah. Jadi bila dia ciptaan Tuhan dan dia maka Tuhan. Sedangkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada sebut tentang innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Ini kalimah Allah. Jadi Isa tu adalah kalimah Allah. Bila kalimah Allah, Quran tu kalam Allah. Jadi kalamullah tu Isa tu makhluk. Jadi Quran pun makhluk jugalah. Faham tak? Jadi disebabkan dia nak react, orang geng yang Islam ni nak react terhadap hujah Kristian, maka di situlah dia pun kata sebenarnya Quran ni pun makhluk jugalah. Faham? Jadi bila kata Quran tu makhluk, datanglah golongan yang pergi lawan dia. Yang dikata yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Okay. Yang melawan dia kata tak, Quran bukan makhluk. Faham eh? Jadi itu antara permulaan perdebatan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Okay. Itu antara dia. Cuma dia banyak lagi tajuk-tajuk yang rentetan daripada itu. Antaranya adalah apakah manusia ni masuk syurga dan neraka berasaskan kepada akal manusia sudah cukup ke ataupun kena ada peranan wahyu. Okay. Satu, kita boleh tak menyembah Allah tanpa turunnya wahyu? Bermaksud dengan akal semata-mata boleh wajib sembah Allah ke tidak? Contoh, dua. Apa lagi? Siapa yang menentukan baik dan buruk? Akal ataupun wahyu? Ini Mu'tazilah dengan Al-Sunnah wal Jamaah lah. Itu perdebatan dia. Akal atau wahyu? Maksud dia wahyu tu apa? Tuhan? Allah. Tuhan lah. Okay. Wahyu ni teks wahyu, Quran, hadis. Faham tak? Okay. Itu maksud dia. Itu asal perdebatan dia. Jadi, perdebatan dia adalah bermula daripada tajuk tentang Tuhan Quran ni makhluk ke tidak. Sebab Quran tu kalamullah. Kalamullah kata Al-Sunnah adalah Qadim. Kata Mu'tazilah dia adalah hadis. Kenapa hadis? Sebab Quran tu menyatakan Isa itu adalah kalimah Allah, kalamullah. Kalau Isa tu kalimah Allah, sedangkan kalimah Allah, sedangkan Isa tu adalah hadis, makanya Quran pun hadis jugalah. Quran tu makhluk lah. Itu yang jadi pahaman Mu'tazilah tu. Okay. Dia panjang lah, debat dia panjang lah. Dan sebenarnya perdebatan Mu'tazilah ni yang paling kuat berhadapan ni adalah golongan Al-Sunnah wal Jamaah sebenarnya. Dia lebih ke depan. Kenapa? Sebab Imam Ahmad bin Hanbal ni sampai masuk penjara berlawan dengan Mu'tazilah. Dia bukan gaduh biasa tau. Dia sampai masuk penjara. Bahkan ada ulama pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Imam Ahmad bin Nasar. Allah bin Imam Ahmad bin Nasar. Imam Ahmad bin Nasar ni anak kawan baik pada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berlawan dengan kerajaan Mu'tazilah, namanya Al-Waqidi nama dia. Al-Waqidi ya, nama pemerintah. Dan dia tangkap Imam Ahmad bin Nasar ni dan bunuh. Dia bukan sekadar bunuh, bahkan dia ambil kali kertas dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, diletak dekat telinga, diarak mayat dia. Maksud perdebatan Mu'tazilah Ahli Sunnah ni pada zaman tu ketara keras. Sampai satu tahap bunuh-membunuh pada masa tu. Itu yang sebenarnya. Syiah Sunni ni baru lagi sebenarnya yang bergaduh. Yang betul-betul bergaduh ni Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah sebenarnya lah. Tapi hari ni dia terbalik, gaduh Syiah pula dengan Sunni. Ada cerita panjang lah. Allahu'alam. Untuk pengetahuan, kelompok Mu'tazilah ni pernah memegang tampuk pemerintahan khalifah lah. Ya, Mu'tazilah dia pemerintah zaman tu. Hebat. Al-Waqidi antara ni. Al-Waqidi. Kalau kita cari dalam kitab Syiar A'la wa Dumala, ada cerita tentang Imam Ahmad bin Nasar dibunuh oleh Al-Waqidi ni. Ada cerita kan? Itu negara mana, Ustaz? Dia zaman khalifah zaman tu. Zaman Umayyah. Zaman Umayyah. Al-Ma'mun semua sekali. Dia zaman Al-Ma'mun dah zaman Abbasiyah. Sebelum lagi. Sebelum lagi, baik. Dia zaman lagi awal lah. Dia era-era tabi'in, tabi'un tabi'in. Zaman-zaman tu lah. Imam Ahmad Nasar kan tabi'in, tabi'un tabi'in. Dia zaman tu lah. Wallahu'alam. Okay. Kawan-kawan kat luar sana, kalau ada persoalan yang nak dilontarkan, dan ramai pun yang mula bertandang ke ruang komen tu, kalau ada soalan-soalan boleh terus bertanya. Kita bincang topik Mu'tazilah, nanti saya akan tanya lagi soalan kepada Ustaz Wan Ji. Ada soalan ke? Ada. Sila Wan. Okey Ustaz, ini saya nak tanya beberapa soalan sekaligus lah. Dia ada perkaitan. Okey, gini. Okey, sebelum kita pergi ke pertikaian Mu'tazilah dengan Sunnah wal Jamaah, untuk orang awam macam saya, orang biasa seperti saya ni, Ustaz. Okay. Tapi pula agama kan? Pula agama yang mengaku awam. Okay. Kan kita pernah dengar lah Jambariyah, Mu'tazilah. Okay. Dia sebenarnya dia apa, Ustaz? Adakah dia hanya sekadar sebuah pemikiran, ideologi politik atau ideologi akidah, atau dia sampai ke tahap masuk dalam persoalan fiqh contoh? Adakah dia sama seperti Ahli Sunnah wal Jamaah? Maliki, Hanbali, Syafi'i, ada kan dia sama begitu. Okey. Ya. Sekarang Mu'tazilah agak asing bagi orang kita. Adakah masih ada orang lagi yang memegang pemikiran seperti itu? Okey. Itu, dan apa pentingnya kita mengetahui tentang Mu'tazilah? Ya, ya. Alright, yang pertamanya berkenaan dengan aliran Sebenarnya ini polemik yang berlaku dalam kalangan orang Islam sejak daripada dulu, dan polemik itu tak habis sampai sekarang. Sebenarnya kalau tengok, alright. Kenapa cakap macam tu? Isu ni adalah apabila Al-Quran itu kadang-kadang dia menyatakan sesuatu ayat dalam bahasa sastra. Dia sastra ni, dia tak boleh dilihat dalam satu pandang. Sebab kalam sastra ni mesti tinggi, melahirkan tafsiran. Macam kita dengar orang mengungkapkan ayat-ayat dalam lagu-lagu contoh kan. Contohlah kita dengar lagu Cermin Mimpi. M. Nasir kan? Kadang-kadang orang tafsir macam-macam. Cermin Mimpi tu apa maksud ayat lagu? Kan, yang tahu tu M. Nasir lah. Kan, M. Nasir tu lagu. Sulih kan. Kalau dia tulis lagu tu, dia faham makna lagu tu. Ataupun kita dengar lagu Patah Sayap Malam. Lagu tu kan. Kalau kita perhati, seribu kali dengar tak faham. Kau cerita apa sebenarnya? Jadi
jadi berbagai-bagai tafsiran orang terhadap lagu tu. Sebab penulis lirik lagu itu dia tidak punya, tidak pernah menyatakan apa maksud lagu itu. Al-Quran sastera je lebih hebat daripada lagu-lagu ni. Al-Quran. Jadi bila dia guna bahasa sastera, maka orang yang membaca itu menilai balik apa maksud sebenar. Jadi pertikaian dalam memahami Al-Quran dan hadis itu bukan semata-mata dalam isu fiqh berakidah pun. Kan? Sebab dia nak imbang balik teks kata dengan akal kata. Contoh macam yang kita dah bincang sebelum ni tentang aliran Asy'ariyah dengan Salafi berdebat tentang isu Allah Ta'ala ni atas arasy ataupun tidak. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala kata Rahman wa'ala arsyistawa, Tuhan itu atas aras atau ayat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang hamba jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Aina Allah, Allah Ta'ala kat mana?" Dia kata, "Fi sama', kat langit." Lepas tu Nabi tanya, "Man ana, aku ni siapa?" Dia kata, "Antara Rasulullah, kau Rasulullah." Nabi kata, "Fa'atiqah fa innaha mu'minah." Merdekakan dia sebab dia adalah seorang mukmin. Ya, hadis. Jadi bila sebut atas, dia orang pun memahami Tuhan kat atas. Ada satu geng. Mari satu geng pula, dia dah campur antara teks kata dengan akal kata. Akal kata kalau Tuhan itu duduk di atas arasy, arasy itu diciptakan oleh Allah. Sebelum ada arasy, Tuhan duduk kat mana pula? Ha, itu dah ada elemen akal. Pasal tak? Dan problemnya teks itu terlalu sastra. Maka lahirlah tafsiran. Dan tafsiran itu dia bukan semata-mata berlaku dalam isu fiqah. Berakidah pun boleh berlaku. Itu yang kata lahirnya fahaman Syiah, datangnya fahaman Mu'tazilah. Daripada Mu'tazilah tu dia boleh pecah pula. Macam Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dia boleh pecah yang kita sebut lagi tu. Ahli Sunnah Wal Jamaah tu ada satu aliran dia panggil Hanabilah. Lepas tu datang pula Abu Hasan Al-Asy'ari pula. Datang pula satu lagi nama Abu Mansur Al-Maturidi. Yang Asy'ariyah tu pula berapa pula pecah kat situ. Kan? Yang apa ya, Abu Mansur Al-Maturidi ni pula ada dua pecahan pula. Jadi dia ada Hijazi, dia ada Samarkandi. Itu tak larat nak belajar semua tu. Pecah kuat dia belajar. Dan sebenarnya Mu'tazilah ni sebuah mazhab purba. Dia sangat satu mazhab purba lah. Satu sedap ayat tu. Sedap. Mazhab purba kan. Dua ambil ayat mana? Jadi dia lebih kurang macam tu. Dia debat dari kat situ. Betul, dan dia Mu'tazilah tu pula. Sebab dia gunakan akal. Sebab tu debat pula panjang lebar. Datanglah Jabariyah. Datang pula Qadariyah. Sana. Sebab siapa tentukan? Tuhan ke? Mutlak Tuhan ke? Pun, ataupun ada campur tangan manusia kat situ. Ha, kalau kita kata campur tangan manusia, implikasi dia apa? Kalau kata Tuhan mutlak, implikasi dia pula. Pasal tak? Daripada situ pula lahir pula satu pahaman, dia panggil Jahmiyah pula. Oh, bila nak selesai? Dan dia nak ceritanya, dia adalah isu apabila teks Al-Quran bersifat sastra, bila ulama' baca, bila tokoh baca, dia melahirkan tafsiran-tafsiran, dan tafsiran itu pula berbeza antara satu yang lain, maka berlaku tuduh-menuduh dan akhir sekali sesat menyesatkan antara satu dengan yang lain. Itulah perdebatan asal berkenaan dengan lahirnya Mu'tazilah. Dan bila orang timbul persoalan, perbincangan tentang Mu'tazilah ni relevan ataupun tidak dibincang, saya merasakan ada keperluan. Saya rasa ilmu ni macam ni ya. Kita jangan menganggap idea bodoh itu selama-lamanya bodoh. Sebab kadang-kadang idea bodoh itu dia melahirkan kebijaksanaan yang lain. Asal Abul Hasan Al-Asy'ari yang dikatakan aliran Asy'ariyah yang belajar sifat 20, dia tidak akan datang fahaman Asy'ariyah ni kecuali wujudnya Mu'tazilah. Sebab dia react terhadap Mu'tazilah. Kalau tidak ada Mu'tazilah, kebijaksanaan yang ada pada Asy'ariyah tu dah tak ada. Disebabkan react terhadap Mu'tazilah, datang sifat konsep sifat 20. Daripada konsep sifat 20 tu orang berdebat tentang Tuhan dalam sudut falsafah. Dan daripada situ tu kan lahirnya teknologi. Macam apa ni, Imam Ibn Sina dia pernah bahas tentang wahyu itu bagaimana. Kesan daripada perbuatan tentang konsep wahyu, macam mana wahyu daripada Tuhan sampai ke Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan konsep Jibril tu macam mana. Debat-debat-debat akhir sekali datanglah apa yang namakan sebagai internet pada hari ni. Macam mana ilmu tu boleh sampai daripada Tuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi hari ni kita tulis artikel, kita tekan send dekat dalam Facebook, dia boleh terbang berkongsi ilmu. React daripada idea Imam Ibn Sina. Faham tak? Jadi sebut juga bila bincang Mu'tazilah, apa relevannya? Relevan dia kandungan perdebatan dia tu. Dan memang benda tu didebatkan pada hari ni. Maka tidak heran ada orang dituduh sebagai Mu'tazilah. Masih ada sekarang. Masih tuduhan lah. Betul ke Mu'tazilah atau tidak? Wallahu a'lam, sebab kita tak tahu kepercayaan dia sebenar macam mana kan. Tapi ada tokoh. Kalau dulu Al-Jubai, kalau ulama dulu yang react lawan balik Al-Jubai ni, nama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kitab dia nama Mafatihul Ghaib. Kitab Mafatihul Ghaib ni adalah kitab tafsir yang dia bahas ayat Quran, dia kritik balik pandangan Al-Jubai. Contohlah begitu. Kitab tu sampai 17-18 jilid kan, boleh tahan. Ada antara kitab yang dia baca ni adalah kitab kitab ni lah, kitab Mafatihul Ghaib ni. Ini kitab yang paling best lah saya baca. Itulah, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Okey, dah ada soalan-soalan
Ustaz dah jawab soalan kau tadi, kenapa masyarakat perlu tahu? Panjang lebar tak eh? Tapi sekarang komuniti Mu'tazilah tu ada lagi tak? Ada. Atas badan tu tak ada. Cuma orang melabel. Label. Sekarang ni ada istilah liberal contoh. Dan orang mengatakan golongan liberal ni adalah golongan Mu'tazilah. Orang kata. Sebenarnya nak kata macam tu pun tak tepat juga. Nak kata liberal itu mesti Mu'tazilah. Sebab orang liberal tak pernah bincang pun tentang Tuhan Quran ni makhluk ke tidak. Mu'tazilah dia bincang dia macam tu kan. Adalah. Tapi yelah, dia adalah zaman orang suka pergi atas tuduhan dan label. Orang tak pergi pada substan kandungan perdebatan eh. Masalah. Wallahualam. Ustaz, mungkin saya ni sedikit nak Ustaz permudahkan sikit lagi Ustaz. Kalau ada orang tanya, bagaimana sebenarnya aliran pemikiran Mu'tazilah ni? Aliran pemikiran Mu'tazilah ni, ada orang mendakwa meletakkan akal merentasi daripada wahyu. Akal daripada wahyu. Wahyu, ada orang kata macam tu. Akal dulu baru wahyu. Wahyu, kan? Dalam maksud akal, wahyu mendukung akal. Berbeza dengan Ahlussunnah Wal Jamaah. Ahlussunnah Wal Jamaah letak wahyu dulu, akal dukung wahyu. Itu perbezaan yang mudah untuk kita nak faham lah. Okay. Walaupun sebenarnya perdebatan tu pun sebenarnya agak simplistik lagi. Okay. Dia ada perdebatan lagi dalam lah. Sebenarnya bukanlah maksud dia menolak wahyu sangat, tak. Okay. Sebab ada beberapa perdebatan-perdebatan mereka memang ikut teks Quran hadis betul. Hmm. Cuma cara penafsiran teks mereka ni berbeza dengan apa yang dipahami oleh Ahlussunnah Wal Jamaah. Cuma kalau kita mudah sangat nak fahamkan orang apa itu Mu'tazilah, apabila ada akal dan wahyu, wahyu mendukung akal. Ahlussunnah Wal Jamaah kata no. Wahyu, akal mendukung wahyu. Okay. Itu beza dia. Sebab sama seperti taklid ni Ustaz. Ha? Taklid. Taklid. Tak, bukan taklid. Dia bukan taklid. Taklid ni satu perbincangan lain. Dia lain. Okay. Dia meletakkan akal tu di atas, kemudian baru wahyu datang mendukung akal. Contoh macam contoh perdebatan. Siapa yang menentukan baik dan buruk? Okay. Akal ke Quran? Itu contoh debat dia kan. Kalau ikut Mu'tazilah, dia kata yang menentukan baik buruk ni adalah akal. Kata Mu'tazilah, Ahlussunnah kata no, yang menentukan baik buruk ni adalah wahyu. Jadi Mu'tazilah dengan Asy'ariyah ni berdebat. Sebenarnya wahyu kata Ahlussunnah Wal Jamaah, akal tentukan. Jadi disebabkan perdebatan antara Ahlussunnah Wal Jamaah Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, dilahir pula satu pahaman dalam Ahlussunnah Wal Jamaah. Dia panggil Maturidiyah. Okey. Maturidiyah, dia macam react terhadap dua. Dia buat keluar kaedah sebenarnya akal menentukan baik dan buruk. Lepas tu wahyu menentukan pahala dan dosa. Sebab kadang-kadang pada kita baik, tapi belum tentu lagi benda tu adalah pahala. Contoh macam akal kita mengatakan puasa itu adalah baik. Tapi puasa satu Syawal, kalau ikut akal kita, baik ke tak? Baik. Akal kita kata baik, tapi Tuhan tak baik. Sebab tu ada hadis Nabi tak bagi puasa pada satu Syawal. Baik pada akal manusia, tapi tidak pahala di sisi Tuhan. Jadi akal menentukan baik dan buruk, tapi dosa pahala ditentukan oleh wahyu. Faham? Itu yang ketiga. Tapi asal berdepatan atas dulu, Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Akal yang menentukan baik buruk. Kata wahyu menentukan baik dan buruk. Faham kan? Tapi menarik juga Ustaz. Ini yang banyak dibincangkan oleh orang-orang sejak kita dilanda oleh politik yang agak Islami macam tu. So undang-undang sekular dilihat sebagai mengedepankan akal daripada wahyu. Itu macam mana Ustaz? Contohnya kalau kita prosecute seorang yang menistakan agama contoh, semacam Pak Ahok di Jakarta. Ya. Okey. So ada orang mendapat bahawa okey, Tuhan yang menurunkan idea kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Pak Ahok. Itu Ustaz. Jadi inilah kalau kita nak tengok isu melibatkan agama diperalatkan dalam kerangka politik, mungkin dia boleh selesai kalau kita pergi tengok dari sudut Khawarij bukan Mu'tazilah. Okey. Sebab apa? Sebab Khawarij adalah kalangan yang memperalatkan agama untuk kerangka politik. Contoh ada satu cerita. Ini diceritakan dalam Sunan An-Nasa'i. Hal ini ada sahih. Apabila Ali bin Abi Talib nak bertemu dengan gelinga Khawarij 6,000 orang nak pergi serang Ali bin Abi Talib dan nak bunuh Ali bin Abi Talib. Akhir sekali, pendek cerita adalah Ibn Abbas menawarkan diri untuk pergi jumpa Khawarij untuk berdebat ketika itu. Okey, dia pergi. Walaupun awalnya tidak disetujui oleh Ali, tapi dipujuk, akhir sekali Ali bersetuju. Pergi berdebat. Dalam perdebatan tersebut, antara yang banyak, ada 3 persoalan lah. Cerita panjang hadis tu. Saya cerita yang pendek-pendek yang penting. Antara benda dibangkitkan adalah Ali bin Abi Talib, Ibn Abbas, dia pergi tanya pada orang Khawarij, apa yang korang tak puas hati dengan Ali? Dia kata antara kami tak puas hati adalah Ali ni berhukum dengan hukum dia.
Padahal inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum Allah, maka orang itu kafir. Ini ujah pada Khawarij menentang Ali bin Abi Thalib. Jadi jawapan daripada Ibn Abbas ketika itu, dia kata dalam Quran Allah Ta'ala pernah menyebut tentang ayat Quran tentang perbalahan di antara suami dan isteri. Selesai macam mana nak buat? Ingat kan? Perbalahan antara suami dan isteri, bukan lelaki dan girlfriend. Jadi antara suami dan isteri macam mana nak buat? Jadi kata Quran, فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِدَا إِصْلَحَا. Lelaki kena lantik hakim daripada pihak dia, perempuan nanti hakim daripada pihak dia, kalau kedua-duanya mahu aman dan damai. Jadi kenapa Quran sebut hakaman, hakim? Lelaki melantik hakim, perempuan melantik hakim. Okey, soalan, hakim dilantik itu Tuhan ataupun makhluk? Manusia. Yes. Manusia. Jadi itu ujah daripada Ibn Abbas. Okey, sekarang manusia, Ali pun manusia. Macam mana kamu kata Ali berhukum itu menolak hukum Tuhan, sedangkan Quran sendiri kata boleh berhukum dengan hukum manusia dalam kes menyelesaikan masalah rumah tangga? Ha, Khawarij dah jam. Faham tak? Jadi isu sekarang memperalatkan agama dalam isu politik, dia bukan isu Mu'tazilah, dia lah isu Khawarij. Faham tak? Dapatan. Cuma kita tak boleh nafikan memang pengaruh Mu'tazilah membentuk pemikiran politik. Contoh Ibn Rushdie. Ibn Rushd, Ibn Rushd apabila dia berdebat dengan Al-Imam Al-Ghazali dalam banyak tajuk, Ibn sampai ada kitab Tahafud Falasifah, dijawab oleh Ibn Rushd nama Tahafud tu Tahafud kan, kerancuan falsafah. Jawab malam ni kerancuan terhadap yang kerancuan kan, kekeliruan orang keliru, kecelaruan orang celaru kan. Jadi itu yang debat. Jadi macam mana pemikiran Ibn Rushd sebenarnya dia ada pengaruh secara tak langsung dengan Mu'tazilah, walaupun dia tu sendiri tidak pernah mendabik dia sebagai Mu'tazilah. Dan ada orang menuduh dia sebagai Mu'tazilah. Dia tak pernah dakwa dia Mu'tazilah kan. Jadi perdebatan tentang qasam akad mempengaruhi banyak keputusan-keputusan di dalam fiqh Islam. Banyak. Ibn Rushd dia tulis kitab pasal fiqh Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah permulaan dan terakhir Bidayatul Muqtasid. Bidayatul Muqtasid nama kitab, bukan Bidayah wa Nihayah. Nama kitab kan. Jadi ada kitab fiqh yang tulis oleh Imam Ibn Rushd. Kitab fiqh. Lepas tu macam mana Al-Imam Asy-Syatibi membahaskan tentang macam mana kita nak mengetahui perkara yang selain daripada ibadat itu berdasar pada teks wahyu ke atau berdasar kepada kebaikan dan keburukan. Itu pengaruh daripada perdebatan Abu Mansur Al-Maturidi yang kita sebut tadi. Abu Mansur Al-Maturidi adalah kesan daripada perdebatan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Maksud tak? Dia react. Dan saya rasa benda tu agak sihat kerana dia adalah melahirkan ke progresifnya ilmu tu, paradigma ilmu tu. Maksud tak? Itu yang nampak perdebatan tentang Mu'tazilah ni. Jadi kita tak payahlah jadi Mu'tazilah. Cuma macam mana kalau kita sebagai Ahlus Sunnah Wal Jamaah, kita tengok ini Ahlus Sunnah Wal Jamaah, ini adalah perdebatan Mu'tazilah. Kita kena clear supaya kalau kita jadi ahli sunnah pun betul-betul ahli sunnah. Bukannya kita ni sebenarnya ahli sunnah, tapi pengamalan kita macam Mu'tazilah. Contohlah kan. Macam Quran dia cerita tentang kufur dan Islam. Orang Islam ni macam ni kufur, macam ni munafik, macam ni. Bukan dia cerita nak suruh jadi Mu'tazilah, nak jadi munafik, bukan suruh nak jadi kafir. Tapi dia sebut inilah batasan untuk mengenali aku ni adalah Islam. Jadi kalau ada amal macam ni, ini bukan Islam. Itu lah tujuan dia. Kenapa? Ya, perdebatan tu penting. Oh, kita clear dekat mana kedudukan kita sebenarnya. Wallahu a'lam. Okay. Baik, masih Ustaz Wandi. Masih terima kasih juga yang sudah mengikuti kami secara live ataupun secara langsung di Facebook YB Rafizi Ramli ni. Yang dah share, yang dah panggil kawan-kawan, terima kasih banyak-banyak. Anda selain share, selain datang, anda boleh berbincang sama dengan kami tanya komen. Tajuk hari ini Mu'tazilah. Dan Ustaz Wanji tadi dah bagi dengan laras yang saya rasa laras yang kita semua boleh pergi ya, boleh faham. Mudah insya-Allah. Ulang balik Ustaz Mu'tazilah ni akal dulu, kemudian wahyu. Dan wahyu mendukung akal. Wahyu mendukung akal. Ahli sunnah akal mendukung wahyu. Jadi balik ke situ. Okey. Baik. Faham. Baik, dalam masa mudah ni macam tu nak faham. Janganlah puji Ustaz Wanji sangat, tanyalah soalan. Okey. Terima kasih atas pujian kepada Ustaz Wanji tu. Kita tengok dulu kalau ada soalan-soalan yang ke bawah sikit. Kita ada soalan bagaimana ibadat dalam aliran Mu'tazilah beza dengan Aswaja ke sama? Aswaja di sini bukan merujuk pada Zamihan eh. Ya, tak itulah. Kumpul tajuk lain. Bukan. Sebab bila orang tu masuk Aswaja, apa pun orang tak masuk Aswaja, tak semestinya dia tidak betul. Ahli sunnah wal jamaah kan. Saya ahli sunnah wal jamaah yang kuat dan buka Aswaja. Alright. Dia macam ni
Kalau kita tengok pada aliran Mu'tazilah, mereka kata sebarang tindakan yang boleh membawa kepada menghampirkan diri kepada Allah walaupun tidak termaktub dalam nas, maka dia boleh dikatakan sebagai sah dalam agama. Beza dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ahli Sunnah Wal Jamaah meletakkan asas apabila menentukan satu ibadat, dia mesti ada teks wahyu. Cuma soalnya teks wahyu tu mesti jelas ke tak jelas, yang tu debat antara yang kita bincang dalam dalam surah kita yang lepas. Iaitu kalau sekiranya jelas, baru boleh amal, dia panggil salafi. Satu lagi tak ada. Sebenarnya tak jelas pun tak apa. Yang penting ada. Yang itu dia panggil aliran. Satu lagi. Iaitu yang apa macam, inilah yang habib tak habib pula. Itu galangan tu kan. Jadi, sebenarnya sekarang isu dia, siapa yang menentukan boleh ibadat atau tidak? Jawapannya adalah wahyu. Quran. Hadis. Itu basic bagi Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ini beza dengan Mu'tazilah. Sebab pada Mu'tazilah dia kata akal boleh menentukan baik dan buruk, akal boleh menentukan. Faham? Cuma kita kena beza juga cara pemahaman akal menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Mungkin beza. Apa makna akal? Okay, itu jauh lagi, debat tu lagi dahsyat. Okay, macam ni eh? Ada seorang ulama namanya Ibnu Burhan, dan juga ada seorang lagi ulama Islam namanya At-Tufi. Ibn Burhan, Ibn Tufi. Dua ni macam pergerakan pandangan mereka ni agak sama. Juga mengatakan yang menentukan baik buruk ni bukan akal. Yang menentukan baik dan buruk ni adalah wujudan. Perasaan. Wujudan. Yang menentukan. Sebab itu binatang itu kalau dia sepak hari-hari, dia tak akan dekatkan kita. Sebab dia tahu kalau datang dekat memang ada mudarat dia. Wujudan, perasaan yang ada pada binatang. Bukan akal. Bukan akal. Maka binatang tidak ada akal. Betul kan? Lepas tu, apa lagi? Tabiat. Tabiat yang menentukan baik dan buruk. Merasakan baik dan buruk. Misalnya, wujudan. Bukan akal. Akal adalah penafsiran terhadap wujudan tadi. Akal menafsirkan. Kita ni kalau kena api, kita rasa panas. Kita rasa panas. Kita tak belum lagi kesimpulan dia adalah baik dan buruk. Kita tak rasa dia buruk lagi. Tapi akal proses buruk. Faham? Jadi akal tu adalah proses, alat untuk proses mengenali apa yang wujudan kita rasa, apa yang empirical kita rasa. Faham eh? Itu yang dibahas oleh Tufi dan satu lagi Ibn Burhan. Sekejap, macam mana? Okey, satu binatang, kita sepak dia hari-hari. Sekali sepak, dia mungkin datang dekat. Dua kali sepak, dia datang lagi dekat. Kita sepak kali tiga, dia datang dekat. Tapi 4-5 kali, dia tak datang dekat. Dan itu wujudan. Itu wujudan. Perasaan. Macam naluri lah. Naluri. Faham kan? Naluri dia. Okay. Tabiat dia begitu. Jadi datanglah orang nama Tufi, satu lagi nama Ibnu Burhan. Dia menyatakan, sebenarnya penentuan baik buruk adalah wujudan ni. Tabiat ni. Bukan akal. Dia menyokong yang tadilah. Sebab dia kata benda ni boleh berlaku pada binatang. Okey, mari pula satu aliran macam kita, Ahli Sunnah Wal Jamaah. Bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah lah, pemikiran Abu Mansur Al-Maturidi. Okay. Ahli Sunnah Wal Jamaah juga lah. Tapi Abu Mansur Al-Maturidi, dia mengatakan sebenarnya apa yang berlaku itu, wujudan itu bukan penentuan baik dan buruk. Tetapi itu adalah salah satu proses untuk menentukan baik dan buruk. Kesimpulan terletak pada akal. Kita kena cerek panas. Sakit kan? Sakit tu, kita belum lagi kata dia buruk. Tapi macam mana kita kata buruk bila akal kita proses? Buruk. Faham? Yes. Sebab itu, dalam orang belajar ilmu kalam, dia akan klasifikasikan akal ni kepada dua. Satu dia panggil al-aqlu lidhati, satu lagi al-aqlu li'idhafati. Akal semata-mata akal, satu lagi akal yang ada kaitan dengan faktor luaran. Ni faktor wujudan, faktor, faham tak? Jadi yang dikatakan akal boleh memahami baik dan buruk mengikut Mu'tazilah adalah akal zat, bukan akal yang faktor luaran. Maksudnya akal semata-mata akal boleh tahu baik dan buruk. Bermaksud kalau hidup kita beranak terus, dah tahu baik dan buruk. Faham? Tapi kita ni satu lagi macam Abu Mansur Al-Maturidi. Kata no. Kita beranak-beranak ni akan boleh tahu tentang baik dan buruk. Tapi pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Kita tersepak orang ke, kita kena cari api ke. Akal kita berfungsi baik buruk. Di situlah penentuan baik dan buruk. Nampak? Pemahaman akal dalam Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah benda beza. Faham tak? Dahsyat. Dan sebenarnya perdebatan ni tak jawab apa yang dibincang oleh Nietzsche. Betul tak? Nietzsche, Spinoza pun dah bincang. Betul kan? Kalau nak pergi daripada sudut wujudan, Simon Freud pun bincang. Perasaan. Psikologi kan? Konsep ego. Dan itu maksudnya baik dan buruk itu adalah subjektif dan ikut pengalaman. Ya. Kalau ikut pemahaman Abu Mansur Al-Maturidi. Pengalaman hidup. Ya. Okey. Lepas tu peranan wahyu. Kat mana pula? Wahyu tu pula. Ayat tu yang kata wahyu menentukan baik itu dosa ataupun pahala. Faham tak? Sebab ada benda tu dikatakan baik pada akal kita berdasar pengalaman. Tetapi
di sisi Tuhan belum tentu lagi dia adalah pahala. Buktinya puasa pada satu Syawal. Betul? Puasa satu Syawal. Akal kita berdasar pengalaman, baik tak? Puasa ni baik. Oh. Pengalaman kita. Bila puasa, kekang kena hawa nafsu. Tengok perempuan pun rasa tak berapa nak steam. Betul kan? Tengok awet pun, alamak. Tapi kalau kenyang dia tengok awet, dia rasa lain. Contohlah kan? Jadi kita faham, oh maksudnya secara pengalaman peribadi, berpuasa ini adalah baik. Betul kan? Betul. Baik. Alright. Tiba-tiba, kita kata, satu Syawal, orang datang rumah macam-macam. Mari pula zaman sekarang, yang pakai seluar lurus, seluar dalam pun nampak perempuan. Kan? Tak tengok, rasa rugi. Contohlah kan. Contoh. Tak, Ustaz Wanji dah memang tengah hari. Okey, contohlah kan. Okey, bila dia macam tu, tiba-tiba, kita kalau macam tu, kita puasalah satu Syawal tu. Kita kata kan. Tapi pernah tak kita fikir, dalam hadis Nabi, riwayat Umar bin Al-Khattab, Umar pernah kata bahawasanya Nabi Muhammad melarang kita puasa pada satu Syawal. Bermaksud, akal kita baik berdasarkan pada pengalaman tadi. Maturidi kan. Tapi bila datang peranan wahyu, dia mengatakan yang kau kata baik itu sebenarnya tidak pahala. Tidak pahala. Faham? Jadi peranan wahyu, pahala dan dosa. Baik dan buruk, peranan akal. Itu yang dalam, ni Abu Mas'ud al-Maturidi, beza dengan Abu Hasan Asy'ari. Asy'ariyah lain. Asy'ariyah kata, no. Baik buruk ditentukan oleh wahyu. Okay. Jadi problem juga pandangan tu, sebab kalau wahyu tak cerita. Ni kita buat usrah ni. Baik kata buruk. Contohlah kan. Wahyu tak pernah sebut. Maka ada kalau satu konsep. Dia pergi kias. Membandingkan. Jadi analogi. Analogi. Maksudnya dia tengok ada teks wahyu cerita. Okey. Buat kesimpulan bahawasanya teks wahyu menyatakan, menyampaikan kebaikan adalah satu kebaikan. Makanya buat macam ni. Kebaikan tak kebaikan? Baik juga. Baik juga. Itu aliran Abu Hasan Asy'ari. Mu'tazilah. Teks wahyu tak cerita pun kita boleh tahu ini baik ataupun buruk. Tapi ingat, dalam pemahaman akal, dalam definisi Mu'tazilah, berbeza dengan Abu Mansur al-Maturidi. Wallahu a'lam. Maknanya panjang bercerita ni. Dalam Maturidian, penentulah sekali tetap wahyu. Wahyu ni bukan penetap. Wahyu ni penentu dosa dan pahala. Penentu dosa pahala. Okey. Faham? Okey. Wahyu penentu dosa dan pahala. Penentuan baik buruk adalah akal. Akal. Akal tu pula akal li'idhafati, bukan al-aqlu li'idhati. Li'idhati. Yang Mu'tazilah li'idhati. Li'idhati. Maksudnya budak tu beranak-beranak dah tahu baik dan buruk. Autodidak. Autodidak. Dia mengatakan autodidak. 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 Mereka tahu. Dia tahu kan? Itu aliran. Terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan di luar sana yang dah tanya soalan. Ada lagi tak soalan yang boleh kita telaah? Mungkin sementara Syukri cari-cari soalan tu, Ustaz. Ada soalan. Ustaz, bukankah? Okey. Agama datang untuk guide umat ataupun orang-orang. Ya, daripada zaman mana, tak kira lah itu berpuluh lain. Tapi tak ke patut masyarakat ni dibiarkan berjalan sampai wahyu mengatakan, oh ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Segi fiqah memang macam tu. Kecuali dalam perkara ibadat. Selain daripada ibadat, ibadat khususiah, memang macam apa yang John cakap tadi, iaitu asal manusia itu adalah bebas melakukan satu perkara kecuali kalau ada nas secara jelas mengatakan tak boleh. Oh tak boleh. Tapi dalam bab ibadat, no. Dalam bab ibadat adalah semua perkara ibadat tak boleh dibuat kecuali ada nas yang kata boleh. Jadi kita nak sembahyang 4 rakaat tak boleh kecuali nas kata kena sembahyang 4 rakaat, boleh sembahyang 4 rakaat. Jadi kenapa sembahyang 4 rakaat? Sebab nas kata. Contohlah, tak ada Al-Quran cerita tentang sembahyang apa. Sekarang ni macam-macam sembahyang kita nak timbulkan. Sembahyang okey, orang timbulkan. Kalau kita buat sembahyang usrah. Solat usrah. Kita nak usrah kena sembahyang 2 rakaat. Sekarang isu dia boleh buat tak buat? Boleh kita buat sembahyang usrah? Tak boleh buat. Aku tengok baca soalan ni. Dia tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak ada nas. Tapi kenapa kita sembahyang maghrib 3 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa isyak 4 rakaat? Kenapa kan? Soalan tu, nas sebut macam tu. Bermaksud perkara ibadat ni tak boleh nak buat kecuali ada nas kata boleh buat. Itu ibadat khusus. Tapi yang lain daripada ibadat, amalan hidupan kita, kita buat usrah apa tu kan. Ini kalau kita buat usrah sembahyang hajat untuk kebaikan, usrah tu ada problem ke Ustaz? Usrah tak ada masalah. Sebab benda usrah ni bukan usrah, bukan ibadat khususiah. Sembahyang tu, faham kan? Itu ibadat khususiah. Alright, yang satu lagi ni, yang lain daripada perkara ibadat, naik kereta boleh? Boleh. Sebab tak ada nas yang kata haram. Jadi bebas melakukan semua perkara selama mana tidak dihalang oleh nas. Bila nas kata tak boleh, abang stop, tak boleh nak buat. Yang dia katakan peranan syariah. Begitu. Allahu a'lam. Baik Ustaz, ada soalan ni, tapi soalan sensitif lah Ustaz. Mungkin dia tanya pandangan Ustaz kot.
Segerap lantun ni. Menarik nama tu. Segerap lantun. Nak tanya dalam partai PAS ada apa ni? Kai. Ada ke? Ada biasalah sat pemisahan Mu'tazilah. Kerana puak-puak ini senang aja kafir mengkafirkan orang yang wala. Mu'tazilah dia tak ada budaya kafir mengkafirkan. Ah. Dia tak ada kafir-kafir. Serupa juga Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ahli Sunnah Wal Jamaah ni berdebat Mu'tazilah dia. Berdebat memang dahsyat berdebat. Tapi kafir mengkafir tak ada. Kalau ada kafir-kafir ni selalu dibayar oleh kerajaan. Contoh macam Imam Ahmad bin Nasar. Dia tuduh murtad. Itu pun yang menuduhkan dia itu dibayar oleh kerajaan. Kerajaan serabut perut mamat ni kan. Dia hentam kerajaan kuat sangat. Kau carilah poin nak tuduh dia di murtad. Tuduh dia murtad. Dia tuduh murtad. Makanya dia dibunuh. Atau tuduh murtad. Dan dia dibuat macam itu. Imam Ahmad bin Ahmad ketika itu bangun. Pergi lawan pemerintah. Mengatakan tindakan terhadap Imam Ahmad bin Nasar tu adalah zalim. Ketika itulah. Dan akhir sekali Imam Ahmad bin Ahmad pula kena tangkap. Itu cerita panjang kan. Tapi yang cerita kafir-mengkafir ni adalah berlaku kepada Khawarij. Khawarij yes. Tak setuju pandangan dia, kafir semua. Sebab dia sendiri mendefinisikan makna dosa besar itu apa. Dosa besar itu adalah dalam tafsiran dia. Siapa tak setuju, maka orang tu adalah kafir. Jadi kalau timbul tentang kafir-mengkafir dalam Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah, kalau ada pun bukan faktor fahaman. Kalau ada ni adalah dipengaruhi oleh pemerintah. Tapi kalau Khawarij itu bukan pengaruh pemerintah. Memang ideologi dia, pemikiran asas dia memang mengkafirkan orang. Itu beza dia. Itu aliran satu lagi, Khawarij. Ada tak pandangan yang lebih moderate contohnya? Tak mungkin wahyu kalau tak ada, tak ada akal yang mendukungi. Dan tak ada akal kalau tak ada wahyu yang mendukungi dia. So ada tak pandangan yang di tengah bahawa akal dan wahyu adalah sama-sama bergerak? Abu Mansur Al-Maturidi tadi. Abu Mansur Al-Maturidi dalam kalangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Abu Mansur. Imam Abu Hanifah. Dia pernah menyatakan satu perkataan yang agak kontroversi. Sehingga kan orang menganggap macam era-era Mu'tazilah. Tapi Abu Hanifah bukan Mu'tazilah. Dia Ahli Sunnah Wal Jamaah yang hebat kan. Tokoh dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dia kata la udhra liman aqla lahu alla ya'rif Allah. Tidak ada keuzuran orang ada akal untuk tidak mengenal Allah. Jadi dia kata tak ada wahyu pun kau boleh kenal Allah. Sebab tu kita kena baca satu buku yang Al-Hayyu wal Yaqzan, Al-Hayyu bin Al-Yaqzan. Hidup anak lelaki pada kesedaran. Yang cerita yang ditulis oleh Ibn Tufail. Kisah bagaimana ada seorang budak yang dia ni duduk dalam hutan, dibela oleh binatang dan akhir sekali dia berjumpa dengan orang sufi. Dan di situ tu perbualan dengan orang sufi tu merasakan tentang baik dan buruk. Sedangkan sebelum ini dia tidak pernah berinteraksi dengan manusia. Dia hanya berinteraksi dengan binatang. Kazan lah kot. Dan ada wahyu. Jadi dia wahyu tak dapat. Tapi dia berkawan dengan binatang. Sebab dia besarkan dalam binatang. Dia cerita, macam cerita Kazan dah. Tapi benda ni tulis oleh ulama Islam. Nama Ibn Tufail. Dia tulis cerita tu. Jadi dia besar. Dia ni macam ada polemik kehidupan tu. Sebab dia duduk dengan binatang. Dia tak pernah jumpa manusia dalam hutan. Kazan eh. Jadi akhir sekali ada seorang sufi yang duduk daripada luar nak bersuluk masuk dalam hutan, dia berjumpa dengan mamak sufi ni. Lepas tu dia bila jumpa dia, mamak sufi ni ajar bercakap dan dia memahami cakap manusia, dan apa yang orang sufi tu cerita itulah yang dia rasa. Cuma dia tak ada ungkapan dalam bahasa sebab dia selalu dibesarkan oleh binatang. Keberbatasan dalam percakapan. Ya. Tapi sebenarnya apa yang dia rasa antara orang sufi tu rasa dengan dia rasa tu adalah sama. Dan cerita tentang pemahaman itu, rasa itu daripada sufism, bukan dari sudut yang kita tentu baik sakit ni tak. Yes. Macam perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan benci, sana. Perasaan bertuhan. Itu ada debat tu. Jadi sebab itu, daripada kesimpulan itulah menyebabkan ada orang meletak satu keputusan. Sebenarnya tanpa wahyu pun kita boleh kenal Allah. Itu yang dibahas oleh Imam Abu Hanifah. Yang disebut la udhra liman aqla lahu alla ya'rif Allah. Tidak ada keuzuran bagi orang ada akal untuk tidak mengenal Allah. Problemnya adalah mengenal Allah ni dengan terma ataupun tak. Itu isu dia. Sebab kita boleh kenal Allah. Bagi orang yang pekak, bagi orang yang bisu. Dia tak pernah dengar orang sebut kalimah Allah. Pekak. Dia tak pernah bercakap. Contoh kan. Jadi dia tak ada terma Allah. Tapi persoalannya orang pekak. Tuhan dia Allah ke tak? Contoh kan. Orang bisu ataupun orang pekak. Itu bertanya. Kita cakap. Tuhan dia siapa? Tuhan dia Allah. Jadi dia memahami Allah walaupun tanpa terma. Betul kan? Kita ada terma sebab kita tak pekak. Kita boleh bercakap. Orang cakap Allah, Allah kita dengar Allah. Tapi persoalan bila kita faham kalimah Allah yang kita sebut, pemahaman kita dengan Allah sebenar tu macam mana? Yes. Itu persoalan dia kan? Dan sebab tu ada debat balik tentang konsep orang yang tidak mendengar dalam memahami Allah. Orang yang ada masalah
kelemahan sudut akal dalam memahami Allah. Faham? Dan inilah cantik ini Islam. Sebab itu bila timbul seorang hamba pergi jumpa Nabi, Nabi tanya Aina Allah, dia kata kat langit. Aku ni siapa? Nabi Muhammad. Kau Islam lah tu. Simple. Tahap orang hamba. Tapi kalau Alifah Safah, kau bahan lagu tu, ada soalan lanjutan lah. Betul kat mana? Macam tak? Faham kan? Jadi, yang penting tu, Tuhan itu maha penyayang dalam melihat hamba yang mengenali. Wallahu a'lam. Baiklah. Subhanallah. Macam biasa, 10 minit tak akhir, akan ada soalan-soalan yang menarik yang perlu kita jawab. Kita dah bersiaran 50 minit, 52 minit dah. Maknanya kita ada sejam, lagi 8 minit. Ustaz Panji, ada dua soalan tu. Muhammad Nazri, tambah sikit lagi Ustaz. Ibadah dalam aliran Mu'tazilah ni, maksud saya, solat puasa mereka macam mana? Ada ibadah khusus dalam Mu'tazilah yang tak ada dalam Ahli Sunnah ke? Macam mana? Di dalam bab perdebatan fiqh, Mu'tazilah tak ketara dengan perdebatan Ahli Sunnah. Sebab sini kita faham. Mu'tazilah adalah perdebatan dalam isu melibatkan akidah. Okey. Yang ibadah-ibadah ni adalah perdebatan yang melibatkan kepada syariah. Baik. Fiqh. Faham eh? Beza. Tetapi kita tak boleh nak nafikan sebenarnya pengaruh Ahli Sunnah wal Jamaah dalam perdebatan fiqh kadang-kadang terpengaruh juga dalam perdebatan akidah dalam Mu'tazilah. Itu kita tak nafikan. Memang ada pengaruh sikit-sikit. Tetapi masih lagi dalam kerangka metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, pernah tak kita fikir kenapa datangnya ilmu usulul fiqh? Datang ilmu usulul fiqh. Usulul fiqh adalah ilmu macam mana kita nak berinteraksi dengan teks wahyu. Nak memahami. Dia menggunakan proses akli kat situ. Bila Quran kata wala taqullah ma'uf, jangan kamu kata oh sekalipun pada mak bapak kamu. Quran tak pernah kata sepak. Tapi secara akli kita faham. Sepak lagi lah tak boleh. Betul kan? Maka keluarlah kaedah dia panggil al-qiyasul jali. Qiyasul jali. Timbang bandingkan satu benda yang lebih besar daripada apa yang terawal. Betul kan? Jadi itu dipanggil proses usul fiqh. Kemudian kita tak fikir perdebatan usul fiqh ni ada akli. Dan perdebatan usul fiqh ni dalam banyak aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, sikit-sikit sebanyak, kadang-kadang dia terpengaruh sikit dengan apa yang telah didebatkan antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Ada debat. Dia berdebat macam nak faham teks. Wa kullu Allahu khaliqu kulli syai'in. Allahu khaliqu kulli syai'in. Quran sebut. Allah Ta'ala pencipta pada semua perkara. Dia kata Allah khaliqu kulli syai'in. Dia kata kulli syai'in, semua perkara. Datang Mu'tazilah kata, antara yang dikatakan syai' itu adalah kalamullah. Kulli semua, Allah Ta'ala mencipta semua perkara. Mari Ahli Sunnah kata, no. Tak. Kulli di sini bukan merujuk kepada semua. Dia merujuk kepada kebiasaan. Faham? Wa utiyat min, macam ni kisah Ratu Balkis. Wa utiyat min kulli syai'in, macam itulah, wallahualam. Ayat Quran lebih kurang macam itulah. Diberikan kepada Balkis itu min kulli syai'in, daripada semua perkara. Okay, kalau semua perkara, orang kata macam mana pula berlaku kepada Nabi Sulaiman AS yang Balkis tak menguasai Nabi Sulaiman. Jadi kulli syai'in menguasai semua perkara di situ, bukan merujuk pada semua dalam kekuasaan dia sahaja. Kekuasaan Balkis sahaja. Konteks kerajaan dia. Jadi kalimah kulli itu, asalnya perdebatan dalam aliran Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi pernah tak kita fikir, kesan perdebatan kulli itu mempengaruhi dalam menafsirkan ayat hadis, kulli bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fitnah. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat masuk. Jadi kulli itu ada kulli apa? Kan? Kalau kulli bid'atin dalalah, oi, kita buat usrah ni, usrah ke habis? Bid'ah ni? Kan? Neraka kan? Begitu pun sesat lagi kita nak settle neraka. Sebab kulli. Tapi bila datang perdebatan Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah mempengaruhi dalam perdebatan usul fiqh, pemahaman fiqh, makanya kullu bid'atin dalalah bukan merujuk pada bid'ah semua, tapi bid'ah kulli di sini adalah semua perkara ibadat je. Faham? Okay. Nampak? Pengaruh tu memang wujud. Walaupun kita kena jelas, Mu'tazilah adalah satu aliran yang melibatkan perdebatan ilmu kalam. Akidah. Dia bukan efek. Tapi pengaruh tu sikit-sikit terpengaruh dalam perdebatan fiqah. Wallahu'alam. Satu lagi Ustaz. Ini soalan Saiful Mu'min. Wanji. Ustaz Wanji. Adakah fahaman yang berbagai seperti Mu'tazilah ini boleh dianggap rahmat? Al-khilaful rahmat. Sebagaimana berbilangnya jemaah. Tak ambil jemaah ni. Yang berlaku hari ini. Kalau tanah. Walhal berbilang jemaah itu azab. Kalau tanakut. Alright. Saya rasa macam ni. Kita nak anggap rahmat atau tidak ni susah pada kewujudan aliran yang berbeza daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Nak anggap tu susah. Saya menganggap interaksi antara kita dengan yang berbeza dengan kita tu sebenarnya melahirkan banyak kebijaksanaan. Itu kita kena sudut tu.
Sebab itu masyarakat kita ni perlu diajar supaya berlapang dada apabila berinteraksi dengan kepelbagaian. Itu yang penting. Kita tak boleh nafikan kewujudan manusia yang nak berfahaman dengan fahaman Mu'tazilah. Kita tak boleh nak nafikan. Kita nak tolak macam mana benda itu memang wujud. Bukan cerita Mu'tazilah. Kalau orang tu nak jadi Kristian, kita nak paksa masuk Islam, mana boleh. Al-Quran kata lain kafirin kan. Jadi macam mana nak buat? Jadi kewujudan kepelbagaian itu wujud. Tapi macam mana kita mencari kebijaksanaan dengan kewujudan kepelbagaian? Adanya kepelbagaian, lahirnya kebijaksanaan. Sebab itu, Ahlu Sunnah Wal Jamaah, kalau tak ada Mu'tazilah, dia takkan ada apa nama Abu Mansur Abu Hasan Al-Ash'ari yang bawa Ahlu Sunnah Wal Jamaah dalam kerangka Asy'ariyah, pendapatan sifat 20, 13 sampai sifat 20 tu kan? Sebab dia adalah react daripada Mu'tazilah. Dan kita tak kita fikir, react daripada Mu'tazilah itulah menyebabkan hebatnya perdebatan sifat 20 sehingga boleh berinteraksi dengan ahli falsafah. Perdebatan tentang Tuhan menjawab ujar-ujar falsafah daripada perdebatan sifat 20 lah. Kalau kita hanya pakai literal, wow, tak terjawab tau persoalan-persoalan ahli falsafah ni. Maksudnya kalau kita tengok kerangka itu, kita kena ambil sifat keterbukaan berhadapan dengan perbezaan, bukan bermusuh. Tapi tak semestinya kita mesti jadi Mu'tazilah. Kalau ada orang jadi Mu'tazilah, itu hak dia lah. Hak dia. Tapi kita sebagai Ahlus Sunnah Wal Jamaah, kita menganggap fahaman itu sebagai fahaman yang tidak wajar dianuti. Kita kena berdebat dengan dia, nyatakan di mana salahnya pandangan tersebut. Wallahu'alam. Maknanya Ustaz, kita tak boleh mengelak daripada berlakunya perbezaan. Akan sentiasa akan ada. Tapi manfaatnya mungkin tak ada kebaikan bila mereka tu, tapi dia boleh beri kebaikan pada kita dengan berkembang, mencambahkan pengetahuan macam Islam pada hari ini. Ada lagi soalan? Dengan 2 minit ni. Ustaz, adakah benar cara berfikir yang memisahkan perkara ghaib dan logik akal? Okey, macam ni. Adakah benar cara berfikir yang memisahkan perkara ghaib dan logik akal, kerana apa yang dapat setelah itu akan mendapati bahawa kebenaran dunia bersifat relatif dan kebenaran akhirat bersifat absolut, mutlak? Apakah cara fikir ini bahagian dari Mu'tazilah? No. Dia bukan perdebatan Mu'tazilah. Ini perdebatan Sufism. Ini dalam Sufism dan ada kaitan dengan falsafah. Dia Sufi ni kita tengok dalam dua sudut. Satu, dia panggil tasawuf yang berbentuk amali. Satu lagi dia panggil tasawuf falsafi. Ya, kalau tasawuf amali ni, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin Minhajul Abidin, contoh Ihya Ulumuddin Minhajul Abidin, ini perdebatan tasawuf dalam kerangka amalan. Macam mana kita jadi baik, jangan mudah marah ke orang, kan? Kenapa ketawa pula Johan? Johan je ingat benda tu kelakar. Bahaya tu. Kan, emang kau orang. Lepas tu kita kena suka baik dengan orang. Kan? Kadang-kadang kita kena mengalah. Berbanding kalah. Contoh kan. Dia lebih baik kalah daripada... lebih baik mengalah daripada kalah. Kan? Sebab mengalah itu untuk mengatur langkah. Contoh. Itu perdebatan tasawuf dalam kerangka amali. Kemudian satu lagi. Dia bagi perdebatan tasawuf dalam kerangka falsafi. Memang ada pengaruh perdebatan Mu'tazilah, tapi dia tak besar sangat. Dia besar tu dalam perdebatan tasawuf. Contoh macam Imam Ibn Arabi. Contoh macam Imam Jalaluddin Rumi. Al-Hasan Al-Basri. Yang Hasan Basri dia bawa satu mazhab, dia panggil mazhab Al-Bughdu, kebencian. Benci dengan kezaliman. Kalau Rumi dia bawa aliran mazhab rindu. Kerinduan kepada Tuhan. Mari pula Ibn Arabi, adinu bidinul hub, aku beragama dengan agama cinta. Jadi semua perkara ni melihat dengan cinta. Berdebat pula kat situ, mana lagi hebat, cinta ke rindu? Oh, lagi best debat tu. Ada perdebatan tu bersalah, itu tak cukup, kita bincang waktu lain lah. Jadi antara perdebatan tu, macam mana kita nak memahami hakikat satu benda. Sebab ada benda tu adalah hakikat. Macam ni handphone. Soalan ni handphone, kalau kita andaikan ini sebagai absolute, sebagai hakikat, contoh kan, ni hakikat, tapi manusia melihat hakikat, dia ada tafsiran dia sendiri. Dalam ilmu falsafah dipanggil sebagai al-i'tibariyat. Al-i'tibariyat. Macam mana kita berinteraksi dengan satu hakikat. Betul tak? Misalnya contoh. Anda kawan dengan Syukri. Jumpa makan sekali. Tadi pun kita makan lamb chop dan chicken chop kan. Kesian Johan. Kalau tidak ajak dia tadi. Kan? Tadi kami makan. Maknanya, kita berkawan tak? Kawan. Berjumpa tak? Berjumpa. Tapi kalau orang tanya Ana dekat luar, siapa Syukri? Ana tidak boleh memberi jawapan terhadap Syukri dengan absolute. Tapi jawapan yang boleh bagi adalah berdasar pada iktibari. Tafsiran tau. Jadi sebenarnya relatif itu adalah pada tafsiran, bukan pada hakikat. Hakikat itu wujud. Tapi manusia melihat hakikat itu datangnya relatif.
Saya cakap makanan serak sedap, sini ada yang puasa 6. Oh, puasa 6 maka siap. Dia tak jumpa pandangan mazhab Maliki yang kata makruh. Dia kat nak kawan Facebook, kawan saya. Jadi cerita tajuk ni dia bukan perbincangan Mu'tazilah. Dia adalah perbincangan dalam kalangan orang orang falsafah lah. Falsafah dan lebih banyak dibincangkan ni oleh orang-orang sufi lah. Wallahu a'lam. Saya rasa yang soalan Faizul Ismayadi ni dah saya sentuh tadi kan. Adakah kelompok yang menyatakan mereka Mu'tazilah? Tak ada tak kan? Kalau ada dakwaan tu kita confuse lah. Kau mendakwa kau Mu'tazilah, metodologi kau bagi tu Mu'tazilah ke tak? Yes. Itu soalan. Dia tak mudah-mudah. Tak mudahlah nak mendakwa. Dia ni Mu'tazilah. Yalah Mu'tazilah. Metodologi tu betul Mu'tazilah. Kita tengok tak adalah metodologi Mu'tazilah. Macam hapra aje. Ya, ada silah tak dah sekarang? Cacah-cacah. Cacah-cacah. Tak true lah, tak true. Dia macam ni. Dia satu dia panggil kuning. Satu lagi dia panggil kekuning-kuningan. Kuning-kuning betul. Kekuning-kuningan ni mana tak berapa kuning. Jadi kat Malaysia ni Mu'tazilah tak ada. Kemu'tazilah. Tak Mu'tazilahan ada. Baik. Okey Ustaz, kita dah sejam 3 minit. Ada soalan ke Juan? Itu enggak, tak ada. Sorry. Masih banyak kepada Juan, Ustaz Wanji, juga kawan-kawan dekat luar sana atas soalan-soalan yang diajukan. Ada banyak pandangan dari Ustaz. Ada yang bersetuju tajuk seterusnya Syiah. Boleh Syiah boleh insya-Allah. Jadi kita putuskan. Ada juga yang tanya kenapa tak buat lepas Isyak. Ini kita kena bincang dengan kru-kru kat sini. Sama ada sesuai atau tidak, kita kembalikan Isra Show ni pada waktu malam. Pada waktu malam. Tak apa, kita akan perbincangkan pandangan anda tu. Apa-apa pun, terima kasih kerana mengikuti The Isra Show. Kesetiaan anda bersama Isra Show ni sebenarnya menjadi bangkin untuk kita terus bergerak dan merencana lebih banyak program melalui Facebook Live Wabi Rafizi Ramli ini. Dan saya juga menyampaikan mesej daripada kami Invoke Malaysia untuk anda jangan lupa untuk terus memberi sumbangan kepada Invoke Malaysia. Kerana sumbangan anda itulah yang menyebabkan kita boleh terus survive, kita boleh terus berkembara dalam perjuangan merubah Malaysia insya-Allah pada satu hari nanti. Baik, yang akhirnya jangan lupa minggu depan kita akan ada lagi The Usrah Show. Topik-topiknya bergantung kepada anda. Kalau anda ada cadangan, anda boleh terus cadangkan kepada Invoke Malaysia atau boleh cadang terus kepada Ustaz Wanji di Facebook beliau. Boleh. Dah tak boleh add friends kan? Dah penuh kan? Sekarang gambar tukar. Inbox Facebook. Inbox. Gambar sekarang dah tukar tak? Apa? Gambar sekarang dah tukar. Gambar, handsome. Handsome dia. Okay, baik. Terima kasih banyak-banyak. Itu saja daripada kami. Jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa di hari Khamis tetap. Masanya kita akan infokan dari masa ke semasa. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Selamat berhari raya lagi. Masih ada baki beberapa hari ini. Berhati-hati di jalan raya kalau anda masih nak balik kampung atau ke mana-mana. Terus menyokong Invoke. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang.